Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku mau lanjutin lagi ya petualangannya di Valheim ya. Jadi kali ini aku bakalan ngasih tahu lokasi-lokasi atau tempat farming tin ya. Jadi nanti aku bakal tunjukin tin itu berguna buat apa dan cara bikinnya gimana dan cara dapatinnya seperti apa ya. Yuk langsung saja, nggak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya biar tahu aku upload video yang terbaru. Yuk let's go, kita langsung saja masuk dalam gamenya ya. Yuk let's go. Nah ini kita udah dalam game, yuk langsung saja ya kita ke lokasi tempat untuk farming tin ya. Yuk let's go, kita ke tempat yang awal ya, yang pertama ya. Kita ke sana, nanti aku bakal tunjukin gimana caranya buat farmingnya dan juga cara dapetinnya seperti apa. Nah ini kita udah di sini ya. Cara dapetinnya ini kita harus pakai ini ya. Kita pakai ini, nanti kita cari di sekitar-sekitar sungai. Itu biasanya banyak sih di sekitar-sekitar sungai. Kita bakal cari di sekitar sungai sini. Anjir, ada monster pula. Astaga. Sini kau. Ada monster ternyata di sini ya. Anjir. Astaga, susah bener. Sini kau. Nah, mati kau. Nah, ini kita cari di sekitar-sekitar sungai. Biasanya sih ada. Coba kita cek di sekitar sana lah. Sana dulu ya. Kita cari di sekitar sini dulu. Siapa tahu ada. Cari di batu-batu kayak gini ya. Nah, ini tinnya ya. Ada tulisannya seperti ini ya, tin deposit ya. Nah, kita pukulin aja sampai kita dapat banyak gitu ya. Nah, itu dapat tin ore. Kita udah dapat. Astaga, monster pula. Level 2 ini. Nah, kan level 2. Agak susah nih. Anjir. Anjir. Kita ketekan ya. Gila, monsternya level 2 anjir. Mati kau, mati kau, mati kau. Oke, kurang satu. Ini level 2 ini agak susah ya. Level 2 soalnya. Mati kau, mati kau, mati kau, mati kau, mati kau. Mati. Level 2 soalnya. Nah, ini udah kita udah dapat ya, tin ore ya. Kita cari di sekitar-sekitar sini-sini aja, siapa tahu ada lagi. Siapa tahu ada lagi ya. Kita cek dulu. Oh nggak ada ya, sekitar sini nggak ada. Kita cari di sekitar sana, coba sekitar sana. Soalnya cari tin ore itu dapatnya itu dari sini ya, sungai-sungai itu ya, tin ore itu ya. Tuh ada monster pula. Biarin lah ya, biarin lah, kita langsung cari aja. Tapi kita pakai ini aja ya, siapa tahu ada monster lagi di sekitar sana. Siapa tahu ada monster lagi. Nah, kita cari di sekitar-sekitar sungai sini. Kita bakalan cari lah ya. Banyak flint ya. Di sungai-sungai sini nggak juga itu ya, dapetin ya. Dapat
itu juga ada, kayak Flint itu juga ada. Nah, kita cari ya. Semoga aja kita dapat lah. Kita udah dapat sih sebenarnya tadi. Cuman ya perlu banyak sih ya. Nah, ini ada lagi. Ini ada lagi. Langsung kita hancurin aja. Kita hancurin aja. Nah, kita dapat. Dapat 3 doang ya. Ya, dapat 3 doang. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita udah dapat. Nanti kalau udah dapat banyak, dapat 7 ya. Dapat banyak nanti kita ke base dulu, nanti aku tunjukin gimana caranya buat dapat itunya ya. Cara bikinnya ya. Astaga, salah. Salah anjir. Nah, dapat juga. Ini ada lagi. Nah, udah juga. Ini apa ini? Ini di sini apa? Oh, batu biasa nih. Ini batu biasa. Nah, ini kita udah di base ya. Udah di base, kita langsung saja masuk ya. Kita langsung saja masuk. Kita langsung ke sini ya. Ini smelter ya. Kita langsung ke sini, kita masukin tin ore-nya. Kita masukin semua. Terus kita tunggu aja. Ini koalnya ada 6 ya. Kita ambil dulu di sini, apakah ada koal? Oh, ada. Kita ambil sambil nunggu itu ya. Sambil nunggu tinnya jadi. Pokoknya kita cari dulu tin ore, terus baru kita dapat ya. Kita langsung masukkan ke smelter terus jadi ini ya. Tin biasa ya. Kita ambil, nah itu tin material ya. Kita udah dapat tinnya. Kita udah tunggu itu tadi. Kita masukin lagi, terus koalnya kita masukin. Caranya seperti itu ya, caranya dapat tinnya ya. Mudah banget. Nah, itu kita dapat add tin juga dapat. Nah, dapat 2 ini. Nah, dapat 2. Kemarin kan kita udah dapat itu ya. Apa itu namanya, chopper. Sekarang dapat tin. Nah, itu ya caranya seperti itu. Lokasinya, farmingnya tin juga udah aku kasih tahu seperti itu. Ya, cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.